Kok mikir sih, Jet? Ya, Jela Lovers yang terhormat, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Seperti yang sudah kita tahu ya, bahwa di episode kali ini spesial hari ulang tahunnya Jainul, live seru ini diisi dengan musikal ya, dari anak-anak Gen S. Kita akan menyimak duet antara Wulan Permata featuring Jainul Bashar membawakan Cukuplah Cinta diisi dengan musikal ya. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja menyimak akan seperti apakah musikalnya, apakah Wulan Permata kira-kira sama Jainul akan main cakar-cakaran kah? Kucing kali ya. Oke, langsung saja kita mainkan videonya. Kak Adi mau ini dulu, mau apa? Terima kasih, mau gibah. Iya, gitu ya. Kak Adi mau gibah. Jadi untuk apa? Semuanya, cinta itu memang kadang-kadang membuat kita bahagia, tapi kebanyakan juga membawa penderitaan. Tapi percayalah, kalau yang namanya cinta ada derita-deritanya sedikit, itu biasanya tetap bahagia sih. Ya? Oh, untung Ujang ya? Mah jomblo. Oke, seperti cerita musikal yang akan dibawakan malam ini, ya. Ini adalah musikalnya Zailan dan Gen S, ini adalah mengisahkan tentang cinta dengan segala problemanya. Dengan segala ya, keruwetannya. Mungkin semua banyak yang mengalami. Benang kusut kali ah. Mirip dengan cerita yang akan dibawakan kali ini. Langsung aja mini musikal Zailan. Halo, assalamualaikum, Dek. Halo, waalaikumsalam, Kak. Ade udah di mana? Dede. Ini sebentar lagi aku sampai. Maaf ya, Kak, jadi nunggu. Oh, nggak apa-apa. Ngedet ceritanya. Kakak nunggu di tempat biasa ya. Oke, Kakak. Hati-hati di jalan. Makasih. Kayak gini dong Kak Adi ya, ada konsep-konsepnya biar gak jenuh yang nonton itu, ada sesuatu yang baru gitu loh. Aku menanti kabar darimu, kapan bertemu, oh kekasih. Oke, lagunya relate banget. Ini kan lagi menunggu ya untuk bertemu. Bila kau datang, yang ku rasakan, cepatlah cepat datang padaku. Datanglah datang sayang. Bawakan aku cinta, cukuplah cinta. Bisa dong Ujang jadi waitressnya kali ya. Aku menanti. Dorin minuman. Jadi babu. Jen, gak usah takut, ketakutan banget. Hmm.
pingsan gak? Mau nyebrang ya dipegang gitu. Oke, musikalnya keren banget. Alhamdulillah, kakak mah kalau deket kamu baik terus. Obat kali. Alhamdulillah. Adek apa kabar hari ini? Aku juga sehat, baik. Alhamdulillah, apalagi udah ngeliat kakak. Gak usah deh. Bener gak? Ya, puji-puji terus lah. Gak akan ada beresnya. Malam ini kita harus menyala. Harus menyala. Menyala lipstiknya Wulan. Bunda. Oh maaf, aku tadi lupa kakak. Aku tadi habis ketemu bunda. Oh salting masih, dia. Bunda apa? Ya bunda. Tadi aku habis ketemu sama bunda-bunda dan udah kabaran sama bunda Kusmiati, Mommy Mary, Ayah Wanki, bunda Rohima, terus bunda Ayah, bunda Dorce, bunda Kartika. Oh, banyak banget tadi aku kumpul di sana kak. Banyak banget ya? Iya dong. Emang kumpulnya di mana? Di tempat biasa kita kumpul. Kayaknya asik banget sih, ngobrol apa aja emang? Iya dong, asik banget. Mereka juga menanyakan kita, Kak. Nanyain kita? Iya. Apa nikah gitu? Iya. Nanyain apa? Ya, nanyain penjadian. Mereka menanyakan keseriusan hubungan kita, Kak. Oh. Kok mikir sih, Jen? Oh, tapi apa kak? Kakak selalu menghindar setiap kali aku tanyakan hubungan keseriusan. Kenapa sih? Adek. Oke, mohon maaf sama Ujang di stop dulu ya. Karena ini kalau dilanjutin videonya bakal panjang. Ini kita akan sambung lagi. Ujang seneng banget loh episode kali ini. Ada sesuatu di live seru Gen S ini yang baru ya. Jadi ada konsepnya. Kemarin-kemarin juga ada konsep, tapi yang sekarang ini konsepnya lebih jelas ya. Ada pertunjukan sirkus kali ya, pertunjukan. Jadi ada apa ya namanya ini tuh? Musikal ya, ada musikal-musikal seperti ini ya. Seru gitu jadinya ya, gemes liatnya, apalagi lihat Wulan sama Jainul gitu.
Abis nyanyi mereka kok pada salting ya, sampai Wulan bilang, bunda lagi ke Jainul, aduh balibet banget nih anak dua ini. Nah mungkin sekian Ujang ucapkan terima kasih kepada Jainul Lovers yang sudah nonton bareng bersama Ujang. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.